Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah membawa dampak positif yang signifikan bagi dunia modern. AI merupakan hasil perkembangan teknologi robotik yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan berpikir kritis seperti pola pikir manusia. Namun, bersamaan dengan manfaatnya, kemajuan ini juga membawa risiko yang perlu diperhatikan. Kecanggihan teknologi AI menyimpan ancaman yang nyata bagi kehidupan manusia. Salah satunya, diambil alihnya pekerjaan manusia sehingga memunculkan permasalahan pengangguran. Dilansir dari Kompas.com, dalam riset bertajuk Future of Jobs Report tahun 2023, sekitar 14 juta tenaga kerja global diramalkan akan menganggur dan digantikan oleh teknologi AI dalam 5 tahun ke depan. Dari ancaman yang membahayakan tersebut, hal yang mesti dipersiapkan yaitu dengan meningkatkan kemampuan manusia dalam menyesuaikan teknologi AI di era modern ini.